Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel Monkey di Gaming. Oke teman-teman, sebelum kalian melanjutkan video ini, klik dulu tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa mendapat update terus dari channel ini. Oke teman-teman, kita langsung aja review rumah modern yang saya buat ini. Kalau mau, linknya ada di deskripsi. Silahkan di download, kemudian di ekstrak dan dipindahkan ke games, kemudian Minecraft World, lalu tempel di situ ya. Oke, ini saya masuk mulai dari bagian depan sini. Kita langsung disambut, pemandangan yang indah ini ya. Teman-teman bisa lihat. Kemudian kita naik ke ruang tamu. Di ruang tamu ini ya. Ini ada televisi. Kemudian kita naik ke sini, ini ada meja. Ini ada juga lagi televisi. Ada rak, ada Rubik. Dan kita geser di sini lagi ada PC, teman-teman. Kalau mau ya bisa dapatin di texture decoration dari Robert Gamers. Kita naik lagi ke atas. Di sini ada tempat obrolan-obrolan. Kita pindah ke sini. Ini ada library ya, atau perpustakaan. Setelah dari perpustakaan, kita langsung lanjut ke area berikutnya. Kita turun. Kalau teman-teman penasaran, sekali lagi silahkan tinggal download linknya di deskripsi, oke? Saya tidak akan pakai password-password. Ini ke ruang tadi ya. Kita naik ke sana. Ini ada tempat tidur utama. Kita turun, ini ada kamar mandi. Kita keluar lagi nih, balkon. Oh, ini ya, ini yang ruang yang khusus saya buat ya. Ruang ini digunakan ya untuk olahraga, ini untuk golf. Oke, ini untuk berenang. Kita coba aja berenang. Dan saya sepertinya jago berenang. Untuk rafting juga bisa. Saya akan pinggir. Aduh. Di sini juga ada taman ya. Sudah saya siapkan taman. Ini adalah lapangan badminton. Tenis juga bisa. Sama aja, yang penting mainnya ada net. Kemudian kita jalan lagi lewat taman ini. Turun, di sana juga ada tempat tongkrong. Di sini ada billiard. Sama billiard juga didapatkan dari decoration yang ditulis oleh Robert Gamers. Ini adalah dapur ya. Ini ya, rumahnya cukup luas di tengah area hutan. Di jarang ya, di area hutan ada taman kayak gini. Ya, ada rumah kayak gini. Ya, kalaupun ada pun jarang ya. Di luar negeri kan, Indonesia mah jangan, kampung. Kampung, perumahan, pinggir jalan. Ini adalah tempat olahraga.
Ini ada tempat main golf. Kemudian di sini ada tempat mainan arcade. Ini ada juga tempat mobil-mobilan ya. Ini ya tempat gym. Nanti bisa dicek sendiri ya melalui mapnya. Sudah saya taruh di deskripsi. Ini tempat untuk meeting ya. Meeting istilahnya orang sini ya, untuk ketemuan. Ini kamar mandi. Ini tempat barang-barang antik. Aduh, nyangkut lagi. Aduh, nyangkut. Kau jadi gak jadi deh. Kita pindah aja ke sana. Kita turun. Musola. Ini saya sudah siapkan di sini untuk sholat ya, tapi belum saya kasih karpet sendiri. Ini bar yang biasanya kafe-kafenya orang luar, bar. Silakan kalau teman-teman mau menambahkan apa yang teman-teman mau, atau bisa teman-teman mapnya, teman-teman silakan komentar ya. Aduh, nyangkut lagi nih, diganti aja. Aduh, saya keliru masang ya teman-teman, jadi kita tidak bisa lewat situ. Ini dispenser air minum. Kita pindah ke tempat sebelah ya, kita fasting aja ya. Coba, ini ada helikopter, luar biasa helikopter ya. Ini adalah taman golf. Ini juga ada mobil golf yang biasanya digunakan. Ini juga ada garasi mobil ya, yang tadi. Garasi mobil. Mobil antik. Oke teman-teman, sekian dulu review dari saya. Sekali lagi, jika mau map ini silakan ambil, ada di link saya. Caranya yaitu di download, kemudian di ekstrak, dipindahkan ke games, kemudian Minecraft PE Mojang, kemudian dipindahkan ke Minecraft World. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.